Halo, assalamualaikum. Ini balik lagi dengan saya Reja Properti. Di sini saya mau update unit ya, yang satu minggu kemarin itu saya upload. Ini yang berlokasi di Citayam, lebih tepatnya ini Kapling PRT yang satu minggu kemarin itu saya upload. Untuk perkembangan rumahnya yang total ada 13 unit dengan harga 175 juta dengan tipe 42 dan 165 juta itu dengan tipe 38 ya. Di sini itu 38 full bangunan, 42 full bangunan. Jadi untuk jalannya itu udah beda, jadi udah free dari ownernya. Nah, ini untuk rumahnya yang tipe 42 di harga 170 juta masih nego. Untuk legalitas SHM, kita update untuk rumahnya pembangunannya. Ini untuk minggu kemarin kan belum ada ya, ini udah ada pembelinya. Jadi yang sebelumnya itu terjual 2 unit, sekarang sudah terjual 6 unit. Total 13, terjual 6 unit, masih ada 7 unit lagi. Sampai belakang, ini di tengah ini jalannya 2 meter. Di bawahnya ada gorong-gorong airnya, untuk saluran airnya ke bawah langsung. Nanti di bawah sana, di ujung diturap. Untuk lingkungan di sini asri ya, untuk pembangunan juga alhamdulillah cepat, dan legalitasnya yang paling utama itu SHM. Kita sambil lihat-lihat yuk lokasinya. Bang, numpang ya, kita mau lihat-lihat dalam ini. Ini untuk progres pembangunannya, ini tipe 42, ini full bangunan ya 42. Mang, nggak apa-apa, kita mah lagi nian doang lihat-lihatin bangunan. Ini untuk pondasi batu kali. Jadi untuk desain dalam itu semuanya hampir sama ya, yang kemarin kita bikin videonya, desainnya sama. Ini ada ala-ala sekat gitu. Sini ruang makan, sini ruang tamu. Ini ruang tamunya di depan, pintu samping, dan kamar mandi. Untuk rumah yang kemarin kita review itu sudah ditempatin sama orangnya, sama pembelinya. Jadi kita ngeliat rumahnya tuh ya, rumah progres pembangunan, kamar tidur 2, kamar mandi 1, dan dengan ketinggian ini kalau untuk ketinggian dasar 4 meter hampir 5 meter, jadi ketinggian plafon itu 3 meter 10 sentian untuk di sini. Di atasnya juga sudah didak untuk naruh toren. Nah, atas itu sudah didak untuk naruh toren. Itu torennya free. Untuk sumur kita pakai sumur bor dengan kedalaman 20 meter lebih, jadi air layak untuk dikonsumsi. Kita lihat yang lain lagi lah. Nah, ini yang kamar tidurnya itu berhadapan. Ini untuk kamar tidur kedua dengan luas 2,5 meter x 2,5 meter. Dan kamar utama itu dengan luas 3 x 2,5 meter. Untuk update rumahnya sih udah sampai situ aja. Paling kita ngeliat update lingkungannya ya. Biasanya yang penasaran tuh pengen ngeliat lingkungannya gimana bang, asri apa kagak? Wah, di sini mah asrinya luar biasa. Nih, kita lihat ke depan, masih banyak pepohonan. Terus masih banyak juga tanah-tanah kosong di sini. Paling untuk update-nya sampai situ aja ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah nonton video saya sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.